Halo teman, kita sudah sampai di Lancur ini, di Masjid Jami yang besar ini. Kita jalan-jalan kuliner bersama keluarga ini, berlebaran sama keluarga di Pamekasan. Kita injek sate lalat, daging sapi atau daging kambing ini. Sate lalat, daging kambing kita yang tambahkan, sate lalat, sate kambing. Teman, kita di jalan Niaga ini mampir bersama keluarga. Kita satu kambingnya Pak Dul, bersama Indonesia di Jalan Niaga. Kita juga akan mampir di Ayam Goreng bersama Sate Kambing di Bakul Jalan Niaga Pamekasan. Oke teman, bersama Indonesia, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami mampir juga ada Ayam Goreng, Bebek Goreng, kita mampir sebentar nanti setelah sate Pak Dul selesai. Kita bungkus saja untuk dimakan sama keluarga di rumah Pamekasan ini. Ini ayam goreng dan bebek goreng, macam-macam ayam goreng, bebek goreng, yang terasi ada macam-macam gorengan. Teman-teman, bersama Yuli Jalannya kita mampir di Jalan Niaga. Juga kita sate kambing, setelah daging ini sama ayam gorengnya juga lumayan enak. Ini sate lalatnya kecil-kecil teman. Dan teman, bersama Yuli Jalannya, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Terima kasih. Halo teman, kita sudah sampai di Lancur ini, di Masjid Jami yang besar ini. Kita jalan-jalan kuliner bersama keluarga ini, berlebaran sama keluarga di Pamekasan. Kita injek sate lalat, daging sapi atau daging kambing. Sate lalat, daging kambing kita yang tambahkan. Teman, kita di Jalan Niaga ini mampir bersama keluarga. Kita sate kambingnya Pak Dul lumayan enak. Sate kambing, sate kambing. Halo teman, kita sudah sampai di Lancur ini, di Masjid Jami yang besar ini. Kita jalan-jalan kuliner bersama keluarga ini, berlebaran sama keluarga di Pamekasan. Kita injek sate lalat, daging sapi atau daging kambing ini. Sate lalat, daging kambing kita yang tambahkan. Teman, kita di Jalan Niaga ini mampir bersama keluarga. Kita satu kambingnya Pak Dul lumayan enak. Satu kambing, oke, bersama Yudhoyono di Jalan Niaga. Kita juga akan mampir di Oke teman, bersama Yuli Channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami mampir juga ada ayam goreng, bebek goreng. Kita mampir sebentar nanti setelah sate Pak Dul selesai. Kita bungkus saja untuk dimakan sama keluarga di rumah Pamekasan ini.
teman-teman, bersama Yuli Karunia kita mampir di Jalan Niaga. Juga kita sate kambing setelah daging ini sama ayam gorengnya juga lumayan enak. Ini sate lalatnya kecil-kecil sih teman. Dan teman bersama Yuli Karunia, jangan lupa like, comment, subscribe-nya bersama kami. Terima kasih. Halo teman, kita sudah sampai di lancar ini, di masjid kami yang besar ini. Kita jalan-jalan kuliner bersama keluarga ini, berbareng sama keluarga di Pamekasan. Kita injek sate lalat, daging sapi, daging kambing, sate lalat, daging kambing kita. Teman kita di Jalan Niaga ini mampir bersama keluarga kita